Kita duk baca surah kahfi. Tapi yang ni duk hubud dunia ni. Sayang dah sangka. Lepas tu Nabi kata, sakitnya mati itu sebanyak mana kasihnya dengan dunia ni sendiri. Lagi sayang dunia, lagi sakit mati. Lagi sayang dunia, lagi sakit mati. Benar apa? Yang dia buat beg tangan ni orang perempuan ya? Orang lelaki tak ada. Dia selok dalam tau kan? Ni nak, saja nak bawa cerita. Keluar daripada surau, mai satu motor anak muda. Dia pun ragut beg tangan kita. Ketika itu kita pegang beg tangan kita. Betul tak? Tak mau bagi dia ambil ni. Dalam tu ada handphone, dalam tu ada macam-macam lah. Orang perempuan duduk dalam segala isi dunia dan langit duduk ambil dah. Dia pun pertahankan beg ni. Ragut tadi. Dia heret kita lah. Jatuh dah. Jatuh. Luka lah. Last sekali kita boleh ke dia boleh? Tak boleh kat kita beg tu. Dia muda, kita 65. Luka pun boleh, sakit pun boleh. Beg tak boleh kat kita. Satu, satu situasi. Situasi kedua. Keluar saja dia seorang ni, mai orang muda ragut beg kita. Dia ragut-ragut, kita pun lepas. Sakit tak? Sakit, lenguh ya. Bak orang perempuan dia bawa beg dalam ni. Tu. Lenguhlah tang ni sikit, balik sapu minyak esok lega. Mati lagu tu. Malaikat nak cabut nyawa kita. Masa tu kita duk teringat duit kita, rumah kita, tanah kita. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَكْذِمُونَ. Aku tak boleh tangguh dah. Sebab masa dah sampai. Kita kata, ya Allah, aku tak mau balik duit aku tu. Rumah aku besar, duit aku duduk dalam bank, dalam tabung haji, dalam Maybank dan sebagainya. Tanah aku banyak, yang ni, yang tu aku tak mau balik. Malaikat kata, tak boleh, masa hang dah sampai. Kita duduk berlawan dengan malaikat, tak mau balik. Kita pun malaikat duduk tarik, kita gelepak tuan-tuan. Luka habis, sakit habis lah. Tapi masa malaikat so nak tarik nyawa kita, kita rasa dunia ni memang aku nak lepas pun. Sebab masa aku mai masuk, masa aku mai dulu mana ada, mana ada beg tangan. Ada kelak-kelak lahir-lahir saja beg tangan di tangan itu. Jadi aku balik pun tak bawa beg tangan. Betul kata Nabi apa dia? Orang mukmin dia mati, roh dia keluar daripada jasad seperti mana rambut yang ditarik daripada tu. Bekas je tepung ni. Bekas. Ada bekas tapi tak sakit tak arah mana. Bila kita sedar kehidupan kita yang sebenarnya, ketika itu kita mula jadi orang baik.